Halo guys, balik lagi di Euro Truck Simulator bersama supir rumahan. Ini gue sedang berada di lokasi pick up muatan guys. Ini lagi nyari parkiran. Waduh, parkir di situ. Ternyata ada trailer di situ, guys. Bisa lewat nggak ya? Sam Skip Pandiren Multimodal. Perusahaan apa nih, guys? Wah, ini gimana cara parkirnya kita ya? Ini sekarang kita ada di kota Kalmar, Swedia, guys. Itu tempat bongkar muatnya ya, pintu nomor satu. Kita coba ya. Di ETS 2 tempat bongkar muatnya sempit-sempit. Di belakang kita ada peti kemas lagi ya. Kena nggak ya?
aduh, yang trailer belakangnya arahnya malah ke situ. Pak Gera sampai penyok ketabrak truk itu, guys. Tuh kan Pak Gera sampai penyok gitu. Ya ketabrak truk, soalnya tempatnya sempit banget. Mentok lagi yang di belakang, tapi kepalanya belum lurus. Yang di belakang udah mentok. Ya udahlah, lumayan. Pasang parking brake. Ini kita muat kargonya dulu, guys. Matiin mesin, kita muat kargonya dulu. Loading kargo. Kargo kita hari ini liver paste. Liver paste tuh apa ya? 27 ton. Kita destinasi kita kali ini ke Copenhagen, Denmark. Wah, ini COOP tuh sepertinya ini, guys, apa? Supermarket.
gue udah sering ngantar barang ke sana. Kita dikasih waktu kira-kira 6 jam 53 menit. Ya sekitar 7 jam kali ya. Kita cek rute dulu guys. Nah ini kita sekarang ada di kota Kalmar, Swedia. Ini tujuan kita ke kota Copenhagen di Denmark. Ini kita ngeliwatin kota Faxjo. Cara bacanya bener nggak ya? Faxjo ya, kalau salah sorry deh. Helsingborg. Nah, mungkin kita akan lewat kota Malmo. Ini gue belum pernah ke sini ya. Nah, ini tujuan kita ke Copenhagen. Jaraknya sekitar 397 km. Trip time 6 jam 19 menit. Wah, bakal telat ini, guys. Kita cuma dikasih waktu 6 jam. Ya, ini mah terlambat. Ya udahlah. Kita kebut aja ke sana ya. Kita berangkat. Tabunganku dikit banget, cuman 174.000 euro, 174.869 euro. Ya miskin banget gua. Sekarang ini di Swedia hari Jumat jam 1:30 siang. Akhirnya pada penyok-penyok ini guys. Ketabrak truk apa ya? Sudah hijau. Ini bangunan di depan kita apartemen kali ya. Ru
rusun-rusun. Pemandangannya tuh masih apa ya, masih asri.
tidak perlu ngisi. Kalau bawa truk
jalan turunan, kalau pakai rem mah habis kampasnya. Kalau bawa truk terus di jalan turunan ya enakan pakai retarder. Banget. Nah, kita masuk gang ini namanya.
Ya, terlambat ya. Kita terlambat, terlambat sampai tujuan. Jam 18.40. Langitnya masih cerah banget. Kalau di kita mah udah malam ini. Exit right ahead.
gerbongnya pendek. Apa nih maksud tol ya? Aduh. Bayar tol. Kita ini dah ikutin di belakang truk ini nih. Kira-kira berapa euro ya? €172. Mantap. Mahal banget. Dibikin thumbnail keren ini. Ah, gue bikin thumbnail dulu dah. Sorry guys ya, gue bikin thumbnail dulu nih. Keren banget ini. Kok bikin, oh namanya Turning Torso. Mana tadi Turning Torso tulisannya? Oh itu, namanya Turning Torso. Apa sih kok kayak UFO gitu? Turning Torso. Oh, mau foto ini nih, keren banget. Kirain jembatan yang namanya Turning Torso. Tuh ada pesawat mau mendarat tuh. Mana keren, keren banget ini. Gimana caranya ya, biar bagus ya. Gimana caranya supaya bagus? Wups, ini apa nih? Kok truknya kotor banget? Kok gue gak bisa ke kiri ya? Kenapa sih? Wah, keren banget tuh. Matahari terbenam, sorry. Aduh, sorry guys ya. Lama guys ya. Ntar gue potong kali ini. Memang keren banget sih ini pemandangannya. Ini apa yang terowongan bawah air? Terowongan bawah laut, wah keren banget.
kita masuk terowongan bawah laut, guys. Duit receh. Wah, ini apartemen bagus banget ya. Ada balkonnya. Berapa harga sewa apartemen di Denmark, guys? Ada yang tahu? Matahari udah mulai terbenam nih. Ini terbenam jam berapa sih matahari? Jam 21.45. Turn left. Ya, salah lajur gue. Di Denmark, di kota Copenhagen, matahari terbenam itu jam 21.47. Thank you.
dipotong berapa honor gue? Ada dealer BMW. Ini dia nih kup. Ya kan, hypermart ini mah supermarket, parkirannya luas banget. Sudah sampai, kita sudah sampai. Wih, 170 XP maksimal. Di situ ya bisa apa kagak ya? Coba aja dah. Wah, kelebihan.
Jauh banget, nggak ngepas. Trailernya kesana sih arahnya ya. Bagusnya sih tempatnya lebih ini, lebih lebar daripada tempat waktu kita pick up barang, guys. Aduh, miring lagi yang trailer yang belakang. Ya ampun, gak mau lurus. Gue mau ngepasin ke pintunya itu, guys. Itu yang susah.
ngepas lagi. Ya, nggak apa-apa lah. Kurang geser ke kanan. Ya, nggak apa-apa lah. Lumayan lah buat supir amatiran. Oh ya, pasang parking brake. Ini kita kena penalti berapa euro nih ya? Ya kan kurang geser ke kiri. Oke guys, job kita hari ini sudah selesai. Tiba saatnya supir rumahan undur diri. Jika kalian suka dan merasa terhibur dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel Supir Rumahan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video perjalanan Supir Rumahan berikutnya. Bye-bye. Sekarang kita bongkar muatannya. Ya, terlambat, saudara-saudara. Liver paste delivered from Kalmar to Copenhagen. Kita dendanya berapa euro nih? 14.000. 14.612 euro. Jadi cuma dapat 13.000 ya. Amsyong.